teman-teman. Perkenalkan, nama saya Claudia Palmagudu dari program studi Pendidikan Kimia kelas B. Di video ini, saya akan sedikit menceritakan tentang makanan khas dari Indi. Di sini, makanan yang saya akan ceritakan adalah filu. Filu adalah salah satu makanan khas dari suku Luo Indi. Filu merupakan makanan yang terbuat dari tepung beras dan gula sabu. Filu biasanya dihidangkan kepada para tamu dan saat pesta termasuk pesta adat yang dihidangkan bersama kopi atau teh untuk disantap bersama. Berikut proses pembuatan filu. Pertama, beras direndam terlebih dahulu di dalam air selama 1 jam, lalu diangkat dan ditiriskan airnya. Kemudian, beras yang sudah ditiriskan airnya dijemur selama 30 menit, lalu diangkat dan ditumbuk untuk menghasilkan tepung beras. Tepung beras yang sudah jadi tersebut kemudian dicampurkan dengan gula merah atau gula sabu hingga semua bahan tercampur rata. Jika adonan sudah tercampur rata, maka adonan filu siap digoreng. Filu digoreng sampai berwarna kecoklatan. Filu biasanya digoreng satu per satu agar mendapatkan hasil yang sempurna. Kemudian, filu siap dihidangkan. Oke teman-teman, sampailah di akhir video. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.